Halo guys, aku anak buah. Oke, habis. Sekarang ini aku mau ngasih lihat cara line art joy series sama coloring. Jadi ini hasilnya, caranya seperti ini. Saya menggunakan aplikasi Ibis Pen, aplikasi gratis dari Play Store. Bukan seperti ini. Segini aja lah. Soalnya kalau pakai itu lama sekali. Yes, seperti ini prosesnya. Ini proses line artnya. Saya menggunakan sampai belibet nih. Saya menggunakan brush pen. Saya menggunakan jari menggambarnya. Tapi brush yang saya gunakan di sini adalah hard pen. Cuma itu. Ini proses line artnya. Jadi sedikit-sedikit ya. Nah, ini saya nempel yang bolong-bolong. Coloringnya seperti ini. Jangan lupa senggol kelintingnya ya guys, biar tidak ketinggalan. Ya ini karya saya sederhana seperti ini. Kalau dibanding Komandan 2 jelas jauh, karena Komandan 2 itu sangat profesional membuat animasi 3D dan segala macam. Dia juga lebih paham. Ya, shadingnya seperti ini. Saya tidak begitu mengerti mengenai shading. Jadi ini murni pakai feeling saja. Feeling. Lagu lama itu. Ya, seperti inilah caranya. Jadi silahkan disimak. Ini nggak lama kok, paling cuma sekitar 2 menitan. Soalnya saya bikin paling cepat ini. Cara menggambar rambut pun saya menggambarnya dengan sangat sederhana. Gawe opo ribet-ribet. Aku mulai referensi di ini wong-wong itu wah ribet rek. Jadi saya berusaha menemukan style saya sendiri, jati diri saya sendiri dengan cara menggambar rambut seperti ini. Jadi sederhana saja. Ya walaupun nggak begitu bagus hasilnya ya dibanding mereka yang profesional dan menggunakan alat-alat yang sangat hebat. Ya memang benar, alat itu kata siapa ya, alat itu tidak penting. Alat itu penting guys. Iki HP ku ngebug nge-lag gawe gambar Bu Giro. Jadi alat itu sangat penting untuk mendukung ya kemampuan, iya alat juga. Kalau orang bicara alat gak penting, aduh saya kurang setuju itu. Karena HP saya kentang jadi ya seperti ini. Ini cara saya coloring baju, shadingnya seperti ini. Sederhana saja. Jadi ya seperti inilah. Oke, habis ini selesai. Jadi jangan lupa ya senggol kelintingnya, sukai dan berikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk serial kartun Joy Series. Dan tunggu kak serial kartun Joy Series yang sebentar lagi akan tayang, karena ini sudah mulai pra produksi episode 1. Live opening dan ending sudah selesai, tinggal ini narasi, habis itu proses episode 1. Nah ini sudah jadi. Ya seperti inilah caranya, ini hasilnya. Nah seperti ini. Oke guys, sampai jumpa. Yuk buat ini jadi menarik.